TV One menghadirkan posko mudik lebaran yang tersebar di 3 titik jalur mudik lebaran 2023. 3 titik tersebut berada di Cileunyi, Cirebon, dan juga Pelabuhan Merak. Dihadirkannya posko mudik TV One diharapkan bisa menjadi tempat para pemudik untuk mampir dan beristirahat. Tidak hanya beristirahat, namun pemudik juga dapat menikmati fasilitas yang disediakan. Pijat refleksi menjadi salah satu fasilitas yang ada di posko mudik TV One. Selain itu, ada juga disediakan fasilitas teh dan kopi hangat untuk pemudik yang melepas dahaga di tengah perjalanan. Yang menjadi menarik adalah disediakan juga hiburan yaitu berupa fun games dan juga live music. Pemudik tidak hanya bisa beristirahat namun juga terhibur sehingga perjalanan menjadi aman dan menyenangkan. Mudik bareng siapa aja, Pak? Bareng keluarga, anak, istri, sama cucu. Lancar, Pak, jalanan? Apa udah mulai padat? Sudah mulai padat. Di mana, Pak, tadi padatnya? Kita jadinya nggak lewat ke tol karena kita udah tahu. Lewat jalan biasa? Biasa malah enggak lancar. Gimana, Pak, tanggapan Bapak tentang booth TV One ini? Alhamdulillah nyaman, ya. Jadi membantu banget untuk kita beristirahat. Nah, para pemudik yang kelelahan dapat singgah dan beristirahat di posko mudik TV One yang berada di lokasi berikut ini. Cileunyi, Cirebon, dan Pelabuhan Merak.